Pemerintah Desa Ciadek Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor terus melakukan perubahan di skala sektor, terutama dalam bidang infrastruktur, seperti yang saat ini sedang dikerjakan yaitu pembangunan tembok penahan tanah TPT yang berlokasi di Kampung Ciadek tepatnya di RW 03, Selasa tanggal 26 November tahun 2021. Pembangunan pengerjaan tembok penahan tanah TPT adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu yang pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil. Jenis konstruksi antara lain pasangan batu dengan mortar. Seperti yang dikatakan Mujiatno, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa Ciadek, mengatakan, alhamdulillah pembangunan tembok penahan tanah TPT saat ini sedang berlangsung, pengerjaannya sudah mencapai 30% dengan panjang 25 meter, ketinggian 2 meter, serta ketebalan 0,40 meter. Pembangunan TPT ini didanai oleh dana desa tahap 3 dengan besaran dana sebesar 30 juta dengan masa kerja 7 hari kalender. Mudah-mudahan di dalam pelaksananya tidak mengalami kendala apapun, mungkin faktor cuaca saja karena Bogor terkenal dengan kota hujan, namun TPK bersama tim ahli insya Allah bisa mengatasinya. Untuk pengerjaannya kita swakelola yaitu melibatkan semua unsur yang ada di wilayah. Semoga dengan dibangunnya TPT tersebut aliran air tidak terhambat dan bisa mengairi seluruh lahan pertanian yang ada di Desa Ciadek. Di alokasi di tahap 3, dialokasikan ke Kampung Ciadek RW 03. Diperuntukannya untuk TPT penahan tanah dengan volume panjang 25 meter, tinggi 2 meter, ketebalannya 0,40 cm. Untuk pengerjaannya kita pakai warga setempat swakelola. Untuk target pengerjaannya berapa? Untuk target pengerjaannya sebanyak 30 hari. Harapannya Pak? Harapannya dengan dibangunnya TPT ini untuk memperlancar saluran yang ada di bawahnya, saluran air untuk menjalan air ke hulu sungai dan bermanfaat bagi warga setempat seperti perairan, pesawahan, dan lain-lainnya. Rosita dan Heriadi, Palapa TV, mengabarkan.